siap-siap ya. Segera. Thank you.
Thank you.
Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan tamu undangan yang kami hormati. Mengingat acara sesaat lagi akan segera kita mulai, kami silakan kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semua yang masih berada di luar, mohon untuk dapat bergabung di dalam ruangan ini dan menempati kursi yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk dapat segera bergabung dan menempati tempat yang sudah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan yang masih melakukan foto-foto di luar, boleh kerjasamanya kita bergabung di dalam ruangan ini. Dan rekan-rekan yang masih melakukan aktivitas lainnya, kami mohon untuk dapat segera bergabung dan menempati kursi yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih.
Oh, yang di kursi biru itu ya. Aku ya.
Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu, para peserta atau tamu undangan, kami silakan untuk dapat bergabung di tengah-tengah kita, tepatnya dalam ruangan ini. Dan kami mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau cukup dengan mengganti mode dering menjadi mode diam atau getar. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kementerian PPN sebagai lembaga yang melaksanakan perencanaan dan alokasi, pengendalian dan pemampu pembangunan nasional. Kementerian PPN Bappenas juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pembangunan nasional. Salah satu faktor determinan yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional adalah kapasitas institusi perencana dan kualitas SDM perencana di tingkat pusat dan daerah. Demi mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana sebagai unit kerja Eselon 2 membantu Kementerian PPN Bappenas dalam perannya sebagai enabler melalui peningkatan kapasitas ASN perencana. Pusbin di Klaten menyelenggarakan berbagai program pelatihan, beasiswa, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas perencana, termasuk diantaranya on-the-job training, webinar dan workshop, publikasi majalah dan jurnal, serta program peningkatan kapasitas ASN perencana lainnya. Pusbin di Klaten berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada seluruh mitra kerja dan peserta maupun karya siswa Pusbin di Klaten Kementerian PPN Bappenas. Pusbin di Klaten menolak segala bentuk gratifikasi dan menghargai integritas dan etika dalam pelayanan. Planning is the foundation of national development in Indonesia. Good development planning requires scientific ideas and studies that keep up with the times.
Planners, researchers, policy analysts, and academics have a key role in generating new ideas in planning through research and literature review. The Ministry of National Development Planning, as a development planning institution in Indonesia, try to accommodate these scientific ideas through a scientific journal. In the spirit of bridging knowledge to policy, the Ministry of National Development Planning publishes Planning is the foundation of national development in Indonesia. Good development planning requires scientific ideas and studies that keep up with the times. Planners, researchers, policy analysts, and academics have a key role in generating new ideas in planning through research and literature review. The Ministry of National Development Planning, as a development planning institution in Indonesia, try to accommodate these scientific ideas through a scientific journal. In the spirit of bridging knowledge to policy, the Ministry of National Development Planning publishes Kementerian PPN Bappenas memiliki peran strategis sebagai lembaga yang melaksanakan perencanaan dan alokasi, pengendalian, dan pemampu pembangunan nasional. Kementerian PPN Bappenas juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pembangunan nasional. Salah satu faktor determinan yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional adalah kapasitas institusi perencana dan kualitas SDM perencana di tingkat pusat dan daerah. Demi mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana sebagai unit kerja Eselon 2 membantu Kementerian PPN Bappenas dalam perannya sebagai enabler melalui peningkatan kapasitas ASN perencana. Pusbin di Klaten menyelenggarakan berbagai program pelatihan, beasiswa, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas perencana, termasuk diantaranya on-the-job training, webinar dan workshop, publikasi majalah dan jurnal, serta program peningkatan kapasitas ASN perencana lainnya. Pusbin di Klaten berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada seluruh mitra kerja dan peserta maupun karya siswa Pusbin di Klaten Kementerian PPN Bappenas. Pusbin di Klaten menolak segala bentuk gratifikasi dan menghargai integritas dan etika dalam pelayanan.
Planning is the foundation of national development in Indonesia. Good development planning requires scientific ideas and studies that keep up with the times. Planners, researchers, policy analysts, and academics have a key role in generating new ideas in planning through research and literature review. The Ministry of National Development Planning, as a development planning institution in Indonesia, try to accommodate these scientific ideas through a scientific journal. In the spirit of bridging knowledge to policy, the Ministry of National Development Planning publishes three scientific journals: the Indonesian Journal of Development Planning, Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Taufik Hanafi. Yang kami hormati Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PPN Bappenas. Yang kami hormati para staf khusus Menteri, serta seluruh karya siswa penerima beasiswa Pusbin di Klaten tahun 2023, baik hadir secara daring maupun luring. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Ministerial Lecture penerima beasiswa Kementerian PPN Bappenas tahun 2023. Sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk memulai acara hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini bertujuan untuk membangun bonding serta sense of belonging antara penerima beasiswa pendidikan Kementerian PPN Bappenas dengan pemberi beasiswa dan juga memberikan pembekalan
dan orientasi kepada seluruh penerima beasiswa pendidikan Kementerian PPN Bappenas. Hal ini juga menjadi wadah untuk karya siswa dapat berjejaring dan mengenal satu sama lain, serta membangun koneksi yang lebih luas. Maka dari itu diharapkan adanya beasiswa ini menjadi sebuah sarana bagi mitra program beasiswa pendidikan Kementerian PPN Bappenas untuk dapat bertemu dan bertukar pikiran dalam program pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara hari ini, kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kepada Bapak Taufik Hanafi. Kami silakan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Terima kasih Bapak yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita di agenda yang sangat padat, karena sebentar lagi Pak Menteri juga sudah ditunggu nih di acara berikutnya. Yang kami hormati para pimpinan karya siswa dari Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, di sini perwakilan dari Kementerian PUPR, dari BPS, ya, dari Pemkot Tangerang, Semarang, dan Malang. Terima kasih nih atas kehadirannya. Yang kami hormati para staf khusus Menteri, Pejabat Tinggi Madya Pratama, dan seluruh jajaran dari Kementerian PPN Bappenas yang telah hadir. Yang kami hormati para perwakilan mitra dari perguruan tinggi, kami laporkan Bapak yang hadir di sini, perwakilan dari UI, IPB, ITB, UGM, UNPAD, Universitas Brawijaya, dan Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami hormati dan banggakan, para karya siswa penerima beasiswa Kementerian PPN Bappenas tahun 2023. Mari kita berikan aplaus semua. Ya. Dan yang kami hormati para hadirin yang hadir baik secara luring maupun daring, kami laporkan Bapak yang hadir secara daring saat ini sudah sekitar 200 dan juga diikuti live streaming melalui YouTube dan kanal Kementerian PPN Bappenas dan Pusbin Diklatren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri, kami laporkan di sini bahwa Kementerian PPN Bappenas melalui Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana bertugas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan jabatan fungsional perencana dan program beasiswa. Jumlah alumni Pusbin Diklatren yang dulunya bernama Overseas Training Office atau OTO sampai tahun 2022 ini jumlah alumninya 10.244 karya siswa program pendidikan dan sekitar 21.871 peserta program pelatihan. Ini kalau kita jumlah sudah setara dengan jumlah mahasiswa Universitas Syah Kuala. Ada perwakilan dari Syah Kuala di sini. Ini sama dengan jumlah mahasiswa di Universitas Andalas. Sedikit lebih rendah dari jumlah mahasiswa UNPAD. Ya.
Dan kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di ITB, alumni OTO atau Kementerian PPN Bappenas jauh lebih tinggi daripada jumlah mahasiswa ITB yang jumlahnya sekitar 24.000. Ya. Bapak Menteri, kami laporkan bahwa jumlah yang mendaftar program beasiswa Kementerian PPN Bappenas ini hampir 3.000. Yang terpilih melalui seleksi panjang dan ketat ini berjumlah 366 orang. Mari kita berikan aplaus ini untuk yang sudah terpilih, baik yang hadir secara luring maupun daring. Dengan demikian, jumlah alumni ya Kementerian PPN Bappenas akan bertambah lagi sebanyak 366. Mudah-mudahan semuanya lulus semua sehingga menambah jumlah alumni. Ya. Dan proses seleksinya itu meliputi administrasi, tes potensi akademik, bahasa Inggris, dan wawancara. Karya siswa ini akan melaksanakan studi S2 dan S3 di bidang yang mendukung perencanaan pembangunan, baik dalam bidang yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan maupun yang bersifat teknis. Bapak Menteri, kami laporkan bahwa yang hadir peserta karya siswa yang hadir secara luring sebanyak 165, sisanya hadir secara daring, dan berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN Bappenas selain S2 dan S3 double degree juga dilakukan apa yang namanya pelatihan non klasikal on the job training program. Jadi saat ini di dalam forum ini Kementerian PPN Bappenas juga mengundang 6 orang calon peserta magang di universitas dan lembaga internasional Jepang selama 3 bulan. Jadi mana ini calonnya? Coba berdiri. Yang hadir secara luring ada 3 ya. Jadi ini akan mengikuti program magang di Jepang ya selama 3 bulan. Oleh karena itu ministerial lecture ini menjadi sangat penting untuk memberikan bekal kepada para peserta karya siswa sekaligus memberikan semangat ya, semoga dapat menyelesaikan tugasnya ya tepat pada waktunya. Dan kami langsung catat sebagai alumni ke 366 tambahannya tadi itu ya. Jadi ini penting nih. Jadi mudah-mudahan di dalam acara ini menjadi saksi bahwa ini akan memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Demikian Bapak Menteri yang kami dapat laporkan pada kesempatan yang baik ini. Mohon perkenan Bapak Menteri nanti memberikan ministerial lecture sambutan sekaligus memberikan semangat kepada para peserta yang hadir baik secara luring maupun daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sesmen PPN Sestama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi atas laporannya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi testimoni yang dimana akan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan, Pelatihan, dan Perencanaan Kementerian PPN Bappenas. Kepada Bapak Wiknyu Adiyoso, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, Bapak Sesmen, Sestama Bappenas, Bapak Ibu sekalian, para pejabat di lingkungan Kementerian PPN Bappenas, mitra kami, donor atau mitra pendidikan di beberapa universitas, serta yang saya banggakan, adik-adik atau teman-teman dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang sudah terpilih
sebagai penerima beasiswa tahun 2023. Bapak Menteri yang saya hormati, saya mohon perkenan Bapak sebelum Bapak memberikan pencerahan, tauziah, dan kemudian juga insight termasuk motivasi kepada teman-teman penerima beasiswa ini, perkenankan kami mengundang perwakilan dari kementerian lembaga dan kemudian dari pemerintah daerah dan dari wakil karya siswa. Kami undang Bapak Ibnu Subki dari Kementerian PUPR untuk tampil ke depan, sekaligus Bapak Toto Kasianto dari BKPSDM Pemerintah Kota Malang dan adik dari Nuraisya Handika Putri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian adik kita Raka Dipta Septian Dwi Putra dari Bappenas. Ini orang dalam Pak, mohon maaf. Pak Subki dari PUPR ini, Pak Menteri, PUPR adalah salah satu dari sekian kementerian yang sangat aktif dan memiliki komitmen tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM perencana. Setiap tahun hampir selalu banyak staf PUPR yang mendapatkan beasiswa kita, Pak, dan selama ini juga melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan perencanaan dan termasuk jabatan fungsional perencana. Kami persilahkan Pak Ahmad untuk bisa memberikan testimoni, saran, masukan, atau juga mungkin aspirasi terkait dengan pengembangan SDM perencana ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pembinaan sumber daya manusia ke depan, terutama bagi generasi muda yang ada di depan-depan ini, mutlak penting. Karena merupakan tonggak pembangunan bangsa kita ke depan. Seperti kata-kata Bung Karno, berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Jadi negara-negara maju yang ada di papan atas sekarang, termasuk Korea Selatan, tetangga kita, tetangga dekat kita, itu miskin sekali dari sumber daya alam. Topografi geografisnya juga curam. Tapi kenapa mereka maju? Pesat bak meteor dan melampaui negara-negara maju yang sudah ada sekarang. Karena kuncinya mereka mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Mempunyai sumber daya manusia yang bersaing tinggi. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas program karya siswa atau beasiswa dari Bappenas ini, karena memberikan kesempatan bagi anak bangsa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dirinya sehingga bisa dapat turut andil dalam pembangun bangsa ke depan. Harapan saya program beasiswa ini akan lebih ditingkatkan layanannya dan jangkauannya lebih luas. Karena tantangan bangsa kita ke depan tidaklah ringan seperti sekarang. Mudah-mudahan PUPR ke depan akan diberi kesempatan lebih banyak lagi yang turut berpartisipasi dalam beasiswa karya beasiswa dari Bappenas ini. Sehingga sesuai dengan arahan dari Presiden kita, bagaimana mempercepat pembangunan dan mengelola infrastruktur secara berkelanjutan tetap baik dan terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Subki. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Subki. Kami persilahkan Pak Toto. Pak Toto ini adalah Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Malang, Pak Menteri. Beliau ini sangat komit bersama Pak Wali Kota. Tahun ini mengirimkan 10 orang stafnya dengan skema co-sharing, Pak. Jadi kami membiayai tuition fee-nya di Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kota Malang membiayai living allowance atau biaya hidupnya. Kami persilahkan Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Menteri, Bapak Sekmen dan seluruh pejabat yang ada di Bappenas. Kami dari BKPSDM Kota Malang, kami sangat bersyukur tahun 2023 kami diberikan kesempatan untuk mengirimkan ASN aparatur terbaik untuk diberi bantuan biaya untuk tugas belajar pasca untuk khususnya kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Perlu diketahui bahwa pemerintah Kota Malang tahun 2022, alhamdulillah Kota Malang mendapatkan penghargaan dari Bappenas pembangunan daerah terbaik nasional nomor 3. Hal ini pasti didukung dengan ASN yang mempunyai kualitas. Tentunya harapan kami 2023-2024 tetap kita mengharapkan ada semacam bantuan beasiswa untuk perencanaan pembangunan agar kualitas birokrasi untuk tantangan kualitas Indonesia emas untuk kelas dunia aparatur sipil Kota Malang mudah-mudahan bisa diberikan bantuan sepenuhnya dengan Bappenas yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto Kasianto. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya kami persilahkan adik Nur Aisyah Handika Putri. Ini dari provinsi, salah satu provinsi termuda Indonesia. Untuk program afirmasi ya. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Pejabat lainnya. Saya Nur Aisyah Handika Putri. Saya adalah penerima beasiswa afirmasi dari Kalimantan Utara. Sebenarnya saya agak sedih juga sih Pak kalau dibilang provinsi termuda karena sebenarnya kami sudah 10 tahun berdiri seperti itu. Sebenarnya ada kelebihannya juga kami masuk afirmasi. Kesempatan untuk saya kan lebih besar juga untuk bisa kuliah ini ya Pak ya. Tapi mungkin kedepannya harapan saya setelah saya mengembangkan kompetisi dan atas izin Allah juga bantuan dari Bappenas, saya bisa meningkatkan kualitas saya untuk membangun daerah saya kedepannya. Yang pastinya dari Kaltara untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan Bu Naraisha. Terakhir, but not least, Mas Raka Dipta dari Bappenas. Kami silakan Mas. Terima kasih Pak, mohon izin Pak Menteri, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya. Perkenalkan, saya Raka Dipta Septian Dwi Putra dari Direktorat Pembangunan Daerah Pak. Mohon izin Pak Himawan, Pak Deputi kami. Terima kasih sudah diizinkan untuk mengikuti program ini. Yang pertama kami sampaikan, terima kasih kami mewakili teman-teman yang sudah mengikuti program ini karena berdasarkan testimoni teman-teman semua, beasiswa dari Pusbin ini mungkin yang paling lengkap dari awal di-provide semuanya Pak. Karena untuk teman-teman semua dari Pemda, dari Kementerian mungkin sedikit kesusahan untuk persiapannya, tapi dari Pusbin, dari persiapan bahasa Inggris, bahkan saya mau berangkat ke Jepang, persiapan bahasa Jepang pun di-provide oleh Pusbin. Saya rasa ini satu-satunya beasiswa yang menyediakan semuanya dari awal sampai kita nyaman belajar nanti di Jepang. Dari saya, sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan ini dan khususnya ke depannya, saya melihat karena saya juga dari Kedeputian Regional Pak, program ini juga sangat baik karena 80% pesertanya diprioritaskan dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi kami melihat komitmen tinggi kita bersama dari Bappenas untuk sama-sama memajukan SDM perencana sehingga ke depannya target-target perencanaan kita, target-target pembangunan kita ke depan bisa tercapai dan lancar ke depannya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raka. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Salam, teman-teman dari perwakilan dari Kementerian Pemda dan Kadah Siswa. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Demikian Pak Menteri, terima kasih atas nanti tauziah, wejangan, insight, dan motivasi. Demikian terima kasih. Bila topik gue itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tadi kita sudah dengarkan sesi testimoni. Saat ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memanggil perwakilan karya siswa yang akan menerima penyerahan pin angkatan. Kami mengundang ke atas panggung, 1. Elisa Harlia Sandi, karya siswa S2 Dalam Negeri, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dari Pemerintahan Kota Surakarta. 2. Mustafa Halim, karya siswa S2 Tematik Smart City, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dari Kementerian PUPR.
3. Dodi Sukma Arta Permana, karya siswa S2 Afirmasi Dalam Negeri, Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan 4. Oksike Morilien, karya siswa co-sharing MPSL Universitas Brawijaya, Pemerintah Kota Malang. Dan kami mengundang Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas yang didampingi oleh Sesmen PPN Sestama Bappenas untuk dapat menyerahkan PIN secara langsung kepada perwakilan penerima beasiswa dari Kementerian PPN Bappenas. Kami silakan kepada Bapak Menteri untuk dapat menyerahkan, dan kami silakan kepada perwakilan yang menerima PIN angkatan untuk dapat menyematkan di bagian sebelah kiri. Baik, saat ini kami mohon Bapak Menteri dan Bapak Sesmen untuk dapat bergabung di tengah-tengah dari perwakilan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, sudah siap. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mohon Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Dan kepada Bapak Sesmen dan rekan-rekan, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Saat ini inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi ministerial lecture yang akan disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas. Kami silakan kepada Bapak Suharso Monoarfa. Ini waktunya 5 menit. Karena waktunya sebentar lagi saya mesti bergabung di atas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Sama saya itu dikasihnya itu pidato. Judulnya lectures. Jadi yang mau dipilih yang mana? Waktunya 5 menit. Luar biasa. Anda semua adalah orang-orang pintar. Orang pintar pasti. Ya. Dan orang-orang pintar itu orang-orang pertama, karena saya percaya memang ada talent, ya, ada distintif gitu, ada juga memang dianugerahi, ya, di. Tapi meskipun dianugerahi, fitrahnya memang ada. Tapi kalau tidak dikembangkan, ya dia akan berhenti di situ. Dan jangan pernah kita kemudian puas untuk setiap terminal yang kita sampai. Jangan pernah kita puas sampai pada satu assignment yang kita selesai. Boleh jadi assignment-nya itu benar, 100 dikasih angka, selesai. Boleh jadi assignment dari kantor itu diterima baik dan bisa dilangsungkan, bisa dikerjakan. Tetapi once kita coba berhenti sampai di sana, maka kita tidak memiliki pandangan yang transcendental, pandangan yang mencoba melihat, menilai hasil karya kita sendiri ketika dinilai oleh orang lain. Karena ketika kita mampu untuk melakukan evaluasi, menilai atas karya kita sendiri, dan kemudian kita sampai pada satu pertanyaan, kira-kira pertanyaannya apa? Saya misalnya seorang anak umur 6 tahun, baru membuat
katakan disuruh gambar oleh gurunya. Sama gurunya dikasih angka 7 gitu. Habis itu gambarnya dia lihat-lihat gini. Pertanyaan pertama yang akan keluar kira-kira dari seorang anak usia 7 tahun yang menggambar kemudian dikasih apresiasi oleh gurunya bahwa gambarnya bagus. Kira-kira apa? Siapa yang berani? Berani menjawab? Yang berani menjawab karena benar, bagus. Berani menjawab meskipun salah, juga bagus. Dan tidak ada jawaban yang salah atau benar di sini. Kira-kira apa pertanyaannya? Kira-kira apa? Kira-kira? Kira-kira apa ya? Pernah pengalaman jadi anak-anak kan? Nah, pernah gambar-gambar kan? Pernah. Pernah bikin sesuatu kan? Pernah. Ketika selesai dikasih angka, katakanlah itu sebuah pencapaian, lalu apa yang pertanyaan yang muncul pertama dari kita? Apa, Bu? Oh, gini. Ya udah kalau gitu saya kasih 10. Biar enggak ada pertanyaan yang lain lagi. Buat apa dikasih 7? Kenapa ya enggak 10? Oke. Itu sebenarnya sudah satu pertanyaan. Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 10? Kalau udah dikasih 10 terus pertanyaan apa? Apa kira-kira pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, saya ini belajar dari anak-anak ini. Nanti kalau saya pelajari lagi, saya sampaikan, wah Pak Arso suka ngomong ke anak-anak atau cucunya atau kemana. Pertanyaan pertama yang sering, yang muncul dari anak-anak itu adalah, nanti sampai di rumah yang punya anak, tolong tanya kepada anaknya. Pertama yang sering mereka katakan adalah, Pak Taufik punya anak kan? Dulu anaknya ngomongnya apa? Sudah lupa. Mas Kemal, apa? Kira-kira apa? Iya. Kok dikasih 7 kenapa ya? Kok dikasih 8 kenapa ya? Kok dikasih 9 kenapa ya? Sampai di 10. Kalau 10 apakah dia akan juga berhenti? Kalau 10 mengapa benar? Jadi pertanyaan pertama yang sering muncul dari kita adalah hah? Apa? Kenapa? Hadiahnya apa, Pak? Apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya? Iya. Hadiahnya udah dikasih beasiswa. Jawaban anaknya, Pak. Izin. Okay. Apa? Jawaban anaknya, Pak. Untuk jawaban anak. Iya, apa? Tadi, Pak, diberi hadiah saja, Pak. Hadiahnya apa? Oh, hadiahnya apa? Ya. Oh, gitu. Hadiahnya apa ya? Lucu, itu memang lucu sih itu. Kalau begitu saya biarin aja, nggak saya mau jawab. Nanti di akhir saya mau jawab pertanyaan itu. Biar Anda semua mikir. Setiap kita pencapaian sesuatu, setiap kita sampai pada satu anak tangga tertentu, peringkat tertentu dalam kehidupan, yang paling sederhana adalah ketika usia kita berkurang. Usia kita kan tidak bertambah. Yang benar usia kita berkurang, kontrak kita berkurang. Dan yang paling sering, kalau ini orang-orang pinter. Kalau orang-orang pinter, ketika dia berkurang usianya, pasti pertanyaan, apa statement pertama ya, yang keluar itu adalah
Syu, bersyukur. Bersyukur bahwa sampai juga pada usia ini dan seterusnya. Artinya di setiap tahap itu, di setiap era itu, di setiap langkah itu, ada sesuatu. Nah, saya ingin masuk itu, saya buka ini karena saya ingin masuk ke situ, yaitu ketika Anda sebagai perencana. Bedanya perencana dan pelaksana, dan kemudian bedanya nanti setelah mengevaluasi dan seterusnya. Perencana yang baik, seperti anak tadi yang mendesain, menggambar atau apa yang baik, tentu menghasilkan satu pekerjaan perencanaan yang baik itu sendiri, dan perencanaan itu bisa dikerjakan dengan baik. Untuk sampai di sana, maka knowledge kita terhadap si perencanaan itu sendiri, itu harus jauh-jauh lebih dekat. Harus kian dekat terhadap knowledge yang apa kita rencanakan. Contoh, kita mau merencanakan Kota Malang, saya bisa di Malang lho Pak, mau merencanakan, dulu namanya jalan itu Kayu Tangan, zaman saya kecil. Sekarang jalan apa namanya Pak? Hah? Jalan Kayu Tangan itu loh, yang jalan pertokoan itu. Basuki Rahmat. Ya. Jalan Kayu Tangan itu di redesign sedemikian rupa sehingga trotoarnya makin lebih baik. Orang pejalan kakinya lebih enak. Dulu banyak pohon yang bisa jadi teduh. Saya nggak tahu sekarang seperti apa, tapi terakhir saya datang itu sudah gersang, pohonnya udah pada nggak ada di jalan itu, dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika ada assignment untuk membuat Kayu Tangan itu, jalan Kayu Tangan itu, yang menjadi ikonik Kota Malang, tempo hari itu diperbaharui, dihidupkan kembali. Apa kira-kira pertanyaan pertama kita terhadap jalan Kayu Tangan itu? Kira-kira Pak? Kalau Bapak sebagai pejalan kaki, apa pertanyaannya? Kalau Bapak sebagai orang yang pelintas, nah, pertanyaannya apa? Ada yang tahu? Ini kan soal knowledge saja. Orang Malang pasti tahu. Kalau orang bukan Kota Malang pasti nggak tahu. Kita ganti sekarang jalan Sudirman atau jalan Tamrin untuk anak Jakarta. Kira-kira apa pertanyaan pertama yang kita ajukan waktu kita ingin meredevelop atau memperbaharui, merenewal hal itu? Pertanyaannya apa? Seorang perencana. Kira-kira apa ya? Pak Ahmad, ini orang PU, biasanya lebih cerdas, lebih hebat jawabnya. Jangan. Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman? Enggak ada. Titik awal dari seorang perencana adalah bla bla bla. Bla bla bla. Pak Taufik, ini kayaknya beliau salah ini memilihnya yang mau jadi perencana semua ini. Kira-kira apa? Ah itu, siapa tahu menjadi lecturesnya itu Bapak sendiri, silakan. Baik Pak Menteri, terima kasih. Pertama kali setiap kita akan melakukan sesuatu, itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita akan melakukan sesuatu itu produktivitasnya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Satu. Terus yang kedua, sebetulnya kebutuhan masyarakat itu apa sih yang diperlukan saat ini? Itulah yang jadi tolak ukur kita untuk dasar perencanaan.
Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih. Ya Pak. Jadi menggambarkan untuk menjawab kira-kira yang menjawab kebutuhan. Sebenarnya Pak Ahmad menyampaikan perencanaan itu menyusun sesuatu dalam rangka menjawab kebutuhan. Menjawab harapan atas manfaat atas sesuatu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini lecturesnya dari Anda semua. Saya cuma jadi fasilitator. Silakan. Terima kasih kesempatannya Bapak. Saya izin perkenalkan diri, saya Johan dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Bapak Menteri tadi, apa yang pertama kita pikirkan tentunya kalau menurut pengalaman kami, masalah apa sih yang terjadi di jalan itu sehingga kita perlu redevelop. Setelah masalah itu mungkin kita temukan strateginya, kalau tidak ada masalah mungkin bisa kita, apa sih yang perlu diimprove dari kondisi yang sudah ada sehingga akan lebih nyaman, lebih aman, dan menunjang keselamatan. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, jadi Mas siapa namanya tadi? Johan. Mas Johan ingin mengatakan kita akan mulai dari masalah. Saya akan, kalimatnya saya agak sedikit bahasanya Bapnas, problem statement yang clear. Jadi kita akan mulai dari problem statement yang clear, di mana di dalamnya ada needs yang bisa dijawab, termasuk benefit yang bisa dimaksimalkan. Ada lagi? Saya mau merangkai saja nih. Apakah saya berhadapan dengan para perencana semuanya atau tidak? Itu saja nih pertanyaan ini seperti itu. Nanti kita kembali ke sana. Karena waktu saya sudah lebih dari 5 menit. Ada lagi? Perencana memulai dari adalah bla bla bla. Kita sudah mau merangkai kalimat ini. Jadi kita ini terlalu biasa untuk mendengarkan lectures-nya profesor, lectures-nya guru besar, lectures-nya dan seterusnya. Dari setiap kita mau bertanya, dikasih kesempatan untuk bertanya, dari 100 orang ini ya, ya dengan yang di itu 300-an, dengan yang apa ya, itu yang bertanya 1-2 orang atau yang berani statement 1-2 orang. Ini mungkin gara-gara waktu di sekolah kalau mau bertanya itu dimarahin gurunya karena takut salah, jadi gak berani ngacung. Jadi kita karena dididik Belanda, gurunya orang Belanda semua, gak ada yang berani. Dan karena guru-guru di sekolah kita ini, berarti hasil pendidikan guru-guru kita ini juga mengajar kita untuk tidak berani berpartisipasi, untuk bertanya. Wah itu salah Pak, bukan begitu Pak. Jawabannya gak gitu Pak, gak ada kan? Ada gak yang berani? Wah karena saya menteri atau saya gak jadi menteri deh kalau gitu. Kira-kira apa lagi? Masanya itu. Saya cuma mengembalikan, saya duduk di sini sebagai fasilitator. Deskripsi itu nanti kita akan terima. Definisi itu kita akan terima dan kita akan benarkan benar apa enggak. Salah atau enggak. Kita sudah ada kata needs, benefit, problem statement. Apalagi? Apalagi ya? Mohon izin, saya Riki Reksa Satria Nagara, karya siswa S2 luar negeri dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Izin menjawab Pak Menteri, salah satunya yang selain yang disebutkan oleh Pak Menteri yaitu adanya prioritas. Karena jika perencanaan itu dibuat dikarenakan anggaran tidak bisa mengcover seluruh urusan. Oleh karena itu harus adanya prioritas, seperti itu Pak Menteri, izin. Dia sebut ada priority.
pada priority ada constraint, constraint karena anggaran. Constraint, priority, jadi akan mencoba menarik optimasi. Mengoptimasi, mengoptimize. Optimasi. Ada needs, benefit, problem statement, priority, constraint. What does that? Apa lagi? Lima itu. Kira-kira kalau lima ini kita mulai, jadi nggak kita bikin perencanaan desa makmur? Bagaimana memakmurkan desa? Tadi kan baru pakai jalan kayu tangan. Jalan kayu tangan, ada kebutuhan di sana apa? Benefitnya untuk orang jalan kaki. Terus apa lagi tadi? Ada prioritas, yang mau diprioritaskan apa? Duitnya seberapa banyaknya? Lalu? Problemnya apa? Cukup itu? Cukup untuk dibawa ke sekolah? Ke S2, ke S3, cukup. Nah itu apa? Strategi. Oke, ada, harus ada strategi, harus pilihan, ada option, ada apa. Oke, lalu gede itu. Ada lagi? Yang keenam, strategi. Ya. Apa? Selain masalah, kita harus tahu juga potensi dari suatu daerahnya. Oh, ini karena untuk dari jalan kayu tangan, jadi daerah, dia muncul potensi. Mendeskripsikan potensi yang ada, yang dimiliki. Jadi yang ada, yang exist, itu di yardstick, diukur, diskalakan. Oke, potensi. Itu yang keenam. Dari enam ini ada yang benar, ada yang salah, atau semuanya benar? Siapa yang membenarkan semua? Semua benar? Enam itu benar, atau enam itu salah? Atau ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mengurangi? Kok orang-orang sih ngacungi piye yo? Kita ini salah pendidikannya ya. Zaman saya itu saya ngacung itu. Zaman saya ya. Zaman saya sekolah itu lebih sadis. Kalau sekolah gurunya itu pakai mistar yang panjang itu, dok. Dok gitu. Jadi terpaksa semua berani ngacung. Sekalipun salah. Dari situ saya, kita bisa tahu bahwa kita benar atau tidak. Ada lagi? Cuma enam. Kurang kaya sekali kita ya. Ya. Apa? Dampak. Tadi bicara benefit, ini bicara dampak, apa yang maksudnya? Impact-nya. Oke. Okay. Jadi perencanaan dimulai dari ya visi. Vision, vision. Kita bikin RPJP dimulai dengan vision. That's it. Apalagi kalau dia jadi satu begini udah konsep namanya perencanaan hasilnya. Tapi kira-kira kalau kita mau gini deh, sekarang saya mau pergi ke Bandung, merencanakan perjalanan ke Bandung. Kira-kira apa yang saya harus lakukan pertama? Apa kira-kira? Kenapa sih gak ada yang nanya soal waktu? Why? Jadi jalan kayu tangan itu mau diperbaiki kapan dan kapan? Satu sumber daya yang sering kita lupa itu adalah waktu. Kita akan memulai, jadi sebuah perencanaan itu gak ada artinya. Ketika Anda masukkan di time frame waktu, hilang. Problem statement bisa diterima ketika kita masuk dalam time frame waktu itu. Begitu dia di luar time frame, problem statement udah bergeser. Betul atau tidak? Jadi waktu. Bapak mau ke Bandung kapan? Kapan Bapak mau ke Bandung? Hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Itu waktu. Jadi kita pertama di dalam perencanaan yang paling penting itu adalah kosakata skala waktu, time frame. Anda akan merencanakan Indonesia
2025 ke 2045. Jelas. 2025 ke 2045. Dan kita tidak memulai setiap perencanaan itu dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya itu blanko. Kita jangan pernah mengatakan kita merencanakan sesuatu dari sesuatu yang blanko. Ada targeting waktu, time frame, tapi kita bohong kalau merencanakan sesuatu itu dari ini dulu tidak ada apa-apa, Pak. Ujuk-ujuk sudah jadi, Pak. Wah, hebat sekali. Tidak bisa. You cannot do like that. Tidak bisa. Karena itu disebut sebagai starting point. Kalau Anda bikin perencanaan, terus mengatakan, Anda mengatakan, oh ini semua sudah ada, no way. Maka starting point. Awalnya itu gimana? Keadaan sekarang existingnya seperti apa? Existing conditionnya itu seperti apa? Itu adalah yang kedua. Mau nomor satu siapa, nomor dua. Tapi kira-kira existing condition Anda kenali, yang berikut kan existing condition itu dalam time frame yang harus kita kenal. Ya, harus ada problem statement yang clear. Ya, dia harus menjawab needs di dalam time frame itu. Ya, dia ada impact. Ya, dia harus ada social benefit, ada economic benefit, dan seterusnya. Tetapi benefit-benefit tadi itu beneficiary-nya harus jelas. Siapa penerima manfaatnya? Lanjutnya apa? Waktu saya sudah harus jalan. Ya. Jadi kalau gitu, anak tadi pertanyaan pertamanya apa? Dengan cerita tadi ini loh, pertanyaan pertamanya apa? Ah, itu dia. Itu jawabannya. Kenapa, why not the best? Kenapa saya tidak bisa lakukan yang baik? Saya belajar dari anak-anak itu. Jadi, saya lagi ngomong di Dava. Dava bilang sama saya, dia gambar, dia bikin, oh bagus. Dia bilang, Dava bisa bikin lebih bagus dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Kami mohon Bapak Menteri untuk kesediaannya duduk kembali. Bapak di tempat kita akan foto bersama. Jadi teman-teman fotografer kita undang untuk dapat naik ke atas panggung. Kami mohon kepada rekan-rekan yang berada di sisi kanan dan kiri untuk dapat bergabung. Dan bergabung di sisi sebelah, di tengah-tengah. Biar bisa in frame semuanya. Boleh dirapatkan saja, atau mungkin mau ada yang di bawah juga boleh, boleh sekali. Silakan Bapak Ibu, kita harus menyingkat waktu, karena ada agenda penting Bapak Menteri setelah ini. Silakan dipercepat gerakannya, boleh. Yang di belakang boleh maju ke depan. Bagaimana, sudah aman? Belakangnya diisi, boleh. Yang penting semua dalam posisi di tengah. Sudah aman? Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh diberikan ekspresi terbaiknya, gaya bebas boleh, yang lebih ceria. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu semua. Dengan ini kita telah tiba di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap dan juga mendoakan untuk rekan-rekan penerima beasiswa Kementerian PPN Bappenas tahun 2003. Yang terakhir. Siap. Karena Anda adalah orang pintar. Orang-orang pintar. Dan orang-orang pintar di Indonesia itu gak banyak.
Maka kalau dari seleksi Anda bisa lolos, lulus, itu Anda elit sekali untuk tanah air kita tercinta ini. Ya. Karena itu hargailah diri Anda sendiri untuk menghargai yang tidak mendapatkan kesempatan lebih baik, dan artinya Anda menghargai Indonesia. Selamat belajar. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih atas motivasi yang luar biasa. Kami mendoakan selalu, turut juga doa dari Pak Menteri, dari kita semua kepada teman-teman yang sudah menerima beasiswa Kementerian PPN Bappenas tahun 2023 untuk diberikan kesehatan nantinya dan kemudahan dalam menempuh studi, dan diharapkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu ya teman-teman, dan bisa langsung berkontribusi kembali pada instansi masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah hadir. Saya Sakila Cahya Mentari Isgani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.